Halo, apa kabar kalian semua? Bertemu dengan saya, Revi, di channel Model Kit Indo. Kali ini, saya akan membahas perkembangan Sukhoi dari masa ke masa part 2. Yang belum menonton video sebelumnya, linknya ada di pojok kanan atas ya. Selamat menyaksikan. Yang ketujuh adalah Sukhoi Su-25 Frogfoot. Su-25 adalah sebuah pesawat tempur dengan tempat duduk tunggal bermesin ganda dengan pendorong jet yang diproduksi oleh Uni Soviet. Su-25 memiliki tata letak aerodinamis normal dengan sayap trapesium dan tailplane konvensional. Beberapa logam yang berbeda dalam jumlah yang berbeda yang digunakan dalam konstruksi badan pesawat, yaitu 60% aluminium, 19% baja, 13,5% titanium, 2% magnesium alloy, dan 5,5% material lainnya. Semua versi Su-25 memiliki sayap cantilever logam. Sayap terdiri dari dua bagian cantilever yang melekat pada kotak torsi pusat, membentuk satu kesatuan dengan badan pesawat. Rem udara disimpan di fairing terpisah di ujung masing-masing sayap. Setiap sayap memiliki 5 cantelan untuk pengangkutan senjata. Versi awal dari Su-25 dilengkapi dengan 2 mesin turbojet R95SH non-afterburning di kompartemen terpisah di kedua sisi badan pesawat belakang, mesin suprakitan dan sekitar struktur badan pesawat yang didinginkan oleh udara yang disediakan oleh intake udara dingin yang terletak di atas nacelles mesin. Sistem kontrol mesin memungkinkan operasi independen dari masing-masing mesin. Versi terbaru Su-25T dan TM dilengkapi dengan peningkatan mesin R195. Pesawat ini dibekali 2 mesin Soyuz R195 turbojet dengan kemampuan dorong 44,18 kN. Yang ke-8, Sukhoi Su-27 Flanker. Su-27 adalah pesawat tempur yang awalnya diproduksi oleh Uni Soviet dan dirancang oleh Biro Desain Sukhoi. Pesawat ini direncanakan untuk menjadi saingan utama dari generasi baru pesawat tempur Amerika Serikat, yaitu F-14 Tomcat dan F-15 Eagle. Su-27 memiliki jarak jangkau yang jauh, persenjataan yang berat, dan kelincahan yang tinggi. Pesawat ini sering disebut sebagai hasil persaingan antara Sukhoi dan Mikoyan Gurevich. Karena Su-27 dan MiG-29 berbentuk sangat mirip. Tapi ini adalah keliru, karena Su-27 dirancang sebagai pesawat interceptor dan pesawat tempur superioritas udara jarak jauh. Sedangkan MiG-29 dirancang untuk mengisi peran pesawat tempur pendukung jarak dekat. Pada pertengahan 1970-an, F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon membuat Blok Timur berada pada kesulitan. Peluncuran Su-27 Flanker dan MiG-29 Fulcrum pada pertengahan 1980-an membuat keadaan menjadi berimbang. Didesain sebagai pesawat tempur berperforma tinggi dengan sebuah sistem kontrol fly-by-wire dan kemampuan untuk membawa sampai 10 rudal AAM. Pesawat tempur Su-27 yang memiliki manuverabilitas hebat merupakan salah satu pesawat tempur yang paling mengesankan yang pernah dibuat. Purwarupa pertamanya disebut Flanker A yang terbang pada 20 Mei 1977 dan diresmikan sebagai Flanker B pada tahun 1984. Pengembangan pesawat tempur Su-27 telah selesai pada awal 1980-an. Dan sesudahnya membuat lebih dari 40 rekor dunia untuk kecepatan, altitude, dan take off. Desain aerodinamis dasar dari Su-27 mirip dengan MiG-29,
hanya lebih besar. Pesawat ini sangatlah besar, sehingga untuk meringankan beratnya, material yang digunakan kebanyakan adalah titanium, sekitar 30%. Pesawat tempur ini menggunakan dua mesin Yulka AL-31F turbofan dengan daya dorong sebesar 122,8 kN. Indonesia diketahui mulai menggunakan keluarga SU-27 pada tahun 2003 setelah batalnya kontrak pembelian 12 unit SU-30KI pada tahun 1996. Kontrak tahun 2003 mencakup pembelian 2 unit Sukhoi SU-27SK dan 2 unit SU-30MK senilai $192 juta tanpa paket senjata. 4 tahun kemudian pada acara MAX 2007 di Moskwa, Departemen Pertahanan mengumumkan kontrak untuk pembelian 3 unit SU-27SKM dan 3 unit SU-30MK2. Yang ke-9, Sukhoi SU-30 Flanker. Sukhoi SU-30 adalah pesawat tempur yang dikembangkan oleh Rusia pada tahun 1996. Pesawat ini adalah pesawat tempur multifungsi yang efektif dipakai sebagai pesawat tempur serang darat. Pesawat ini dapat disandingkan dengan F-18EF Super Hornet dan F-15A Strike Eagle dari Amerika Serikat. Pesawat ini adalah pengembangan dari SU-27UB dan memiliki beberapa varian. Seri SU-30K dan seri SU-30MK telah sukses secara komersial. SU-30 yang paling mutakhir adalah seri SU-30MK buatan Irkut, antara lain SU-30MKI yang merupakan pesawat yang dikembangkan khusus untuk Angkatan Udara India, serta MKM untuk Angkatan Udara Malaysia dan MKA untuk Aljazair. SU-30 adalah pesawat tempur presisi jarak jauh yang sama dengan F-15E Strike Eagle, walaupun mempertahankan kemampuan interceptor udara ke udara dari SU-27, model awal SU-30 dan SU-30K dioptimasi untuk endurasi panjang, yaitu 10 jam atau lebih. Pesawat jenis ini dilengkapi dengan sistem radio location yang memungkinkan untuk pelacakan hingga 10 target dan waktu yang bersamaan. Fitur ini membuat SU-30 cocok sebagai pemimpin pesawat tempur taktis sebagai target buruan dari pesawat musuh. Varian ini selanjutnya digabungkan dengan model SU-30M at multiperan yang mempunyai kemampuan penyerangan darat presisi dengan membawa misil dan bom kendali yang canggih. Pesawat ini dibekali dua mesin AL-31FL yang memiliki daya dorong sebesar 74 kN pada masing-masing mesinnya dan 122,58 kN untuk afterburning. Yang ke-10 adalah Sukhoi SU-34 Fullback. SU-34 adalah sebuah pesawat tempur serang berkursi ganda mutakhir buatan Rusia yang dikembangkan dari SU-27. Pesawat ini direncanakan untuk menggantikan SU-24 Fencer. Pesawat yang oleh NATO diberi nama Fullback ini sebenarnya memiliki nama resmi, yaitu Platypus, dan dirancang untuk menggantikan SU-24. Pesawat tempur bomber ini mulai dikembangkan oleh Uni Soviet pada tahun 1980 dan berhasil terbang pada tanggal 13 April 1990. Dilanjutkan oleh Rusia yang mulai memproduksi SU-34 dengan skala penuh pada tahun 2008. Pesawat ini mempunyai kursi ganda dengan konfigurasi berdampingan atau side by side, dan diproyeksikan sebagai pesawat tempur maritim dengan daya jelajah tanpa refueling mencapai 4.000 km dan dengan 3 kali refueling mampu menjelajah hingga 14.000 km. Sangat cocok untuk pesawat tempur maupun patroli maritim yang membutuhkan daya jelajah yang cukup luas. Pesawat ini mampu menyerang sasaran dalam berbagai keadaan cuaca, siang atau malam.
Salah satu keunikan dari pesawat SU-34 Fullback ini adalah mengutamakan kenyamanan bagi para penerbangnya, seperti penggunaan pressurization dengan air conditioning system pada ruang kokpit, dan juga terdapat ruangan untuk beristirahat di belakang kursi pilot. Selain itu, juga terdapat kursi pemijat tipe K36 bagi kedua pilotnya. Hal ini dikarenakan daya jelajahnya yang cukup jauh. Purwarupa pertama SU-34 adalah pesawat trainer dua tempat duduk tandem SU-30 yang dimodifikasi, yang merupakan varian dari SU-27 yang direkonfigurasi dengan tempat duduk berdampingan dalam sebuah bodi pesawat yang diperlebar. Di dalam hidung pesawat yang diperlebar, terdapat radar terrain following dan sistem terrain avoidance yang dibutuhkan untuk penerbangan pada ketinggian yang rendah. Selanjutnya, bentuk hidung yang direvisi menjadi datar dan tajam seperti milik SR-71 Blackbird untuk mengurangi resiko cross-section pada radar pesawat. Seperti pada keluarga SU-27 lainnya, juga memiliki radar yang menghadap ke belakang, terletak di antara mesin untuk melacak target yang berada di belakang pesawat. Pengembangan dari SU-27 menjadi SU-34 termasuk pemakaian sistem avionik canggih, penambahan kanat seperti SU-33, manuverabilitas yang lebih baik, jarak yang lebih jauh, dan peningkatan performa penerbangan ketinggian rendah. Pesawat ini dibekali dua mesin Liulka AL35F turbofans dengan daya dorong menghasilkan 137,2 kN dengan afterburning pada masing-masing mesin pesawatnya.